Empat orang tewas diterjang banjir bandang saat sedang berwisata tubing di Sungai Gono, Magelang, Jawa Tengah. Satu orang tewas diantaranya merupakan warga negara Malaysia. Inilah detik-detik evakuasi korban tenggelam saat sedang berwisata tubing di Sungai Gono, Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya, 12 orang dari sejumlah agen pariwisata dari berbagai daerah mencoba wahana wisata tubing di Sungai Gono, Magelang, Jawa Tengah pada Rabu siang. Namun mengejutkan, tiba-tiba banjir bandang datang dan menerjang para wisatawan mengakibatkan 4 orang tewas, yakni Tantri Aris Tiawati warga Jakarta Utara, Sisilia Manjung warga Jakarta Selatan, Juli warga Jakarta Barat, dan Datin Hanisa warga negara Malaysia. Sekitar 12 orang, kemudian jam 12 itu turun. Kemudian pada saat istirahat itu tiba-tiba ada banjir bandang, hanyut. Nah, ditemukan 4 orang meninggal dunia dan lainnya selamat. 4 korban tewas langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Muntilan untuk diidentifikasi. Sementara kasus ini ditangani oleh pihak Polres Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.